Selamat datang di channel Dedek 8000, kembali bersama Surya di sini. Oke, jadi kawan-kawan, saya tahu ada saya ada di mana? Ya, saya lagi sedang berada di Dino Room. Wah, jadi hari ini ada Honda Matic Power Competition. Intinya mau tes kuat-kuatan mesin Honda, power paling gede ya. Tentunya motor sudah dimodif. Kalau standaran ya udah pasti cupu lah pasti ya kalau masih standaran ya. Nah, jadi kita akan lihat nih beberapa motor ya, nggak semua karena acara dari pagi tadi dan saya baru sempat datang siang. Kenapa siang? Karena undangannya siang soalnya ya. Ya, jadi ntar kita akan lihat beberapa, mungkin ada 4 motor ya saling adu, jadi 2 lawan 2 karena horsepower-nya sama. Nah, seperti apa? Kita lihat aja sebentar lagi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu channel saya Dekal 8000 dan aktifkan lonceng notifikasinya plus channel baru saya. Linknya ada di atas sana. Hotel Resto nama linknya. Nama channelnya ya. Oke, kalau sudah mari kita masuk ke video utama. Selamat menonton. Cie. Oke, sebelum kita lihat motornya antar berlomba, kita lihat dulu ruangan dyno roomnya. Jadi seperti ini. Ya, jadi di sini adalah untuk melihat data monitornya ya, untuk berapa horsepower. Terus itu headset, itu bukan untuk dengar musik ya, tapi untuk nutup kuping karena nanti biasanya ini akan ditutup, nanti akan keluar dari sini berapa horsepower, segala macam ya, torsinya berapa. Terus ini mesin. Ini kipas nih, fungsinya untuk mendinginkan mesin karena posisi pada saat motor digeber, ini kan ban belakang di sini. Ini ban depan dikunci, jadi dia akan ada panas berlebih. Nah, itulah fungsi dari si mesin ini. Buat ngasih udara biar mesin nggak sampai overheat. Lalu ruangan ini juga dilengkapi dengan peredam. Kayak busa ya. Kayak busa ini. Ya, jadi dia lebih untuk ya biar jangan ini aja lah, biar jangan berisik jadinya ya. Terus yang tidak juga ketinggalan, ini ada selang. Beli selang apa nih? Selang pembuangan. Ya benar, pembuangan ini ya, dari knalpot ya. Jadi biar asapnya langsung keluar, nggak muter di ruangan ini. Kalau muter, kasihan teknisinya ntar kena gas CO, bisa bahaya, bisa berabe. Ya. Oke, kita lihat aja langsung seperti apa ntar si dyno kontesnya ya. Oke, sebelumnya itu ada kawan-kawan 3835 dan juga dari H4 ya. Di depannya udah hilang kan? Iya ada. Oke. Ini ada Om Jo Moto Blast juga nih. Ini dia motornya akan berlomba ya. Ini tadi yang kalau sempat nonton review saya, ini sempat saya review punya Pramana, itu nggak tahu punya siapa itu ya. ADV. Dilombakan kembali karena horsepower-nya sama. Oke, kita lihat aja ya. Ini pintu ditutup, Pak? Pintu ditutup. Kalau dilipat apa-apa dibuka. Oh gitu, oke, siap. Oke, kita lihat ya. Pas aku di belakang knalpot. Oh, nggak ditutup ya? Harusnya ditutup. Harusnya ditutup harusnya knalpotnya.
lagi di Astra, Astra Cokro. Oke, Max Ivan, segini cukup. Powernya kurang lebih 11,7 kurang lebih. KDV kuning punya Pramana ya. Ini motor ADV yang kedua. Tadi dapat 11,7 sama 11,8 kurang lebih lah, sekitar segituan. Ini bannya ini dibersihkan dulu sebab biar tidak slip. Sudah send request, Mas. Iya, itu dia. Tanda panah di pojok kanan, Mas. Nah, itu naikin, pencet. Nah. Ya. Patah-patahnya Mas Jo.
udah saya out ya. Sebelas berapa, Pak? Sebelas delapan. Ternyata ini 11,7, jadi kalah 0,1. Mantap. Tadi yang kuning. Itu dia tadi, seperti yang kawan-kawan lihat, ADV kuning battle sama ADV merah. Dan pemenangnya adalah ADV yang kuning, seperti baju saya. 11,8 KW versus KW, Pak ya? KW. 11,8 KW versus 11,7 KW. Jadi kalah 0,1. Ya. Oke, jadi saya rasa demikian saja dulu video ini. Jangan lupa di-like, share, dan di-subscribe kembali DK8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Thank you. Have a nice day. Bye bye.